berapa lagi ke hari apa itu? Tahu lah, hari apa. Hah? Hari apa bersihin? Rumput dicabutin mama. Iya, rumput. Di rumput. Iya. Hari mama tiap hari sendiri wae, biasanya ada sendiri. 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 Biasanya ada pasukan ya? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Masa sih? Kalau ada keramaian baru. Rombongan, pasukan nih. Wih. Ya kalau gini mah ya sendiri aja, ada yang mantuin adek berdua. Dia mah enggak digaji. Enggak digaji. Enggak, cuma mantuin. Bantuin doang enggak digaji? Ya, enggak, mantuin saya. Oh, karena bantuin. Enggak, mungkin enggak daftar kali di sananya. Ya, oh, gitu. Hari emak ini sampah dibuangnya kemana? Kadang-kadang taruh di sana. Ada sana? Iya. Tapi ada. Kan ada catornya. Hah? Ada yang bawahnya. Ada yang bawahnya? Iya, cator. Cator. Jadi mama ada yang suka bantuin tapi nggak digaji itu mah. Iya. Ngebantuin disuruh emak doang nggak sih? Iya, suruh emak. Kenapa nggak didaftarin aja? Ya, belum ada. Oh, nggak ada lowongan. Cuma jadi bantu-bantu doang? Iya. Terus bayarnya gimana? Sama siapa? Oh, dikasih mama 20. Kan suka mintaan gitu. Iya. Dagang. Kadang-kadang dapat 90, 30 ewang kan bertiga. Baginya mama 17. 17 juta. 1.700.000. Oh, lain 17 juta lain. Bapak berapa 17 juta? 17 juta mah gedenya, Mak. Hah? Nih saya tanya itu pada ini tuh apa banyak banget itu ngebersihinnya kumaha ya tak lagi banyak mobil gitu ini? Iya itu banyak ya, kalau pagi emang nggak ada kalau sore kayak gitu emang ngebersihin sehari berapa kali? Dua kali di sini doang wilayahnya nama di sini berapa hari eta berartinya berarti lingkungannya sampai sana. Gerbang mana? Gerbang itu tuh. Oh, eta. Iya. Oh, gaji berarti 17 juta nya. 17. Udah beli mobilnya. Oh, kontrak emang? Benar, saya tanya. Ma asli mana, orang mana? Orang Kepuh. Kerawang? Kerawang. Rumah masih ngontrak. Ya, emang punya. Udah belum dikasih warisan gitu lah. Oh. Udah gak ada. Ngontrak udah berapa lama? Udah berapa lama? Udah ada 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun? Iya. Sebelumnya di mana? Di rumah emak. Ngontrak. Sebulan berapa itu? Sebulan 500. Emak punya anak berapa keluarga? 2. Hari suami ada? Oh, udah enggak. Berarti emak yang nyari napanya emak. Anak umur berapa? Udah gede pada gede-gede. Udah gede-gede. Cuman emak ngontrak. Oh, ngontrak. Saya kira udah punya rumah sendiri. Di Kepuhnya belah mana, Mak? Ngontraknya di Kepuh Econ. Kepuh Econ. Emak kerja di sini udah, saya tanya udah berapa lama di dinas. Nama? Ini udah 21 bulan, berarti 2 tahun kurang. Eh, ente. 20 tahun. 20 tahun. Tahun berapa? 20 tahun teh. Gaji letik emisi kok. Gaji letik udah masuk. Ma ceritanya gimana bisa kerja di sini? Ya tadinya emang nggak boleh sama anak. Nggak boleh. Iya. Nah, terus? Ma maksa aja minta dimasukin. Ya, udah masuk. Dulu gajinya berapa waktu awal?
8.000. Seapa? Seminggu. Seminggu 8.000 dulu tahun pertama. 8.000. Ah, terus? Ya itu dinaikin sama Pak Dadang. Dadang mana? Dadang Mukhtar. Oh, naik gajinya? Naik. Berapa waktu itu? Seminggu 300. Seminggu? Kerjanya nyapu, tapi lu doyan merokok, oh. Mana cukup buat anak, mana cukup buat masak. Berarti mah lagi zamannya Pak Dadang Es Mutar udah ini? Udah yang mati tuh. Oh, Ahmad Dadang ya, itu mah? Udah. Oh gitu, yang perhatian yang mana tuh menurut ini? Yang Bupati? Kenapa ketawa ih? Hah? Cuman sehat sehat. Gitu doang. Enggak diperhati. Serius. Iya. Tahu, cuma sehat. Cuma gitu doang. Ya. Bilang sehat doang. Sehat ya, oh, enggak berarti enggak diperhatiin sama sekali, Mas. Enggak ditanya gimana nasib Mas gitu. Enggak. Berarti zamannya Pak Ahmad Dadang, Pak Dadang Es Mutar, Ahmad Dadang kan beda tuh. Tiga kabupaten berarti ya? Iya. Iya, yang perhatian siapa tuh? Yang merhatiin. Dadang Es Mutar. Perhatian. Ya mah di mana juga. Iya. Di dulu. Udah sarapan belum, Nen? Oh gitu. Kasih uang. Bukan siapa apa ya Pak. Iya. Yang iya. Kasih uang. Dikasih uang. Iya. Sarapan. Walaupun nggak minta dikasih gitu. Berarti ada perhatian lah berarti ya. Kalau yang bupati sekarang atau wakil bupatinya? Tahu cuman jempol doang. Jempol. Serius, Mak? Hah? Cuman jempol doang. Jempol doang. Enggak pernah ditanyain gimana nasib Mak. Hah? Enggak, masa sih ya? Mungkin belum keingatan kali, Mak. Belum. Belum ya. Harapannya apa tuh kalau bupati yang sekarang? Oh nggak tahu sih, Pak. Pokoknya pengen gaji naik aja. Oh gaji naik. Okay. Gaji naik. Diperhatiin ya. Nah, rata-rata yang kerja kayak mah nyapu gini, rata-rata mereka orang nggak mampu atau gimana? Ya iya Pak, nggak mampu. Saya memang benar orang nggak mampu. Nggak mampu. Berapa orang yang nggak mampu, Pak? Banyak sih. Hah? Banyak. Mereka barangkali diperhatiin kalau sama yang bupati ini. Belum? Sama aja? Kalau sama jarang amprok. Bukan ya. Jarang amprok dia. Jarang ya. Jadi cuman dikasih jempol doang. Hah? Ditanya sehat gitu ya. Oh. Sehat Bu. Iya. Terus Ibu jawabnya gimana? Sehat Bu gitu ya. Ya enggak apa-apa. Cuma wakil apa? Hah? Cuma wakil mah gitunya. Kenapa? Cuma ngeririk ya. Iya, terus? Enggak nanya-nanya aja. Enggak ada acara nih. Sama Ibu? Enggak nanya-nanya aja. Ibu wakil bupati? Ya. Oh, masa Ibu enggak ditanya-tanya aja? Enggak, cuma ngeliatin aja. Iya, gitu. Nah, mungkin belum ini kali keingetan Bu. Iya, maklum lah pejabat mah kan kadang-kadang. Iya, karena mah juga ya. Kecil mah ya Pak ya. Iya. Enggak kayak gitu. Tapi enggak ada yang biasanya kan kalau itu mah suka langsung ya, enggak perlu diharapkan ya. Kalau mama enggak perlu diharapkan mungkin tujuannya gitu ya. Nyapa we gitu ya. Disapa. Biasa we nyapa biarin enggak diharapkan nama itu ya. Penting gaji mama. Lancar ya gaji, lancar ya. Yang penting gaji emak lancar, ya. Itu yang penting mama. Gitu ya, biarin mungkin belum waktunya, Mak. Sabar aja, Mak. Iya, emang sabar. Hah? Ya iya, emang sabar, Pak. Sabar. Teman-teman lain juga sabar mungkin. Ya kalau ya. Gak sabar, mah oh, murinan. Kenapa, Tah? Murinan yang kelotor, mun Karawang. Kelotor, Karawang ya. Sabar, Mak. Iya, Mak saya tanya,
ketemu sama wakil bupati ataupun bupati udah berapa kali barangkali? Belum pernah ditanya wakil bupati. Ketemu tapi sering? Sering di Pemda, tapi belum pernah nanya. Ketemu, maksudnya berhadapan pernah ketemu belum? Udah di Pemda. Ketemu? Iya, dia lagi ngobrol cuma di depan, cuma ngeliatin. Ngeliatin aja? Cuman nggak disapa? Nggak ada sapa kan, cuma ngasih. Nggak, maksudnya nggak disapa, nggak ditegur gitu? Emang mah pengen ditegur? pengen ditegur mah ya? Barangkali ditegur gitu nya. Kumaha ya kabarna murun gitu. Kalau Bu Salika mah kalau itu Bu, sehat Bu. Sehat Bu, cuman gitu aja. Gitu aja. Kalau nanya gitu aja kali Bu Salika. Ibu ya. Sehat Bu. Sehat Bu gitu nya. Sehat jawab. Ini kerja jam berapa? Sampai jam berapa, Mak? Jam 4. Jam 4. Sampai? Dari jam 2. Jam 2. Jam 2 sampai jam 4. Iya, kalau pagi jam 5. Ini kan sering nyapu di sini nih. Jam 5. Nih liatin, Mak, lihat. Sering nyapu, Mak kan kesini keliling semua ya. Keliling. Iya, stadion. Keliling. Stadion. Iya. Sampai ini. Iya. Sampai Pemda. Oh, ramen mah berembuk gotong royong itu ya. Iya. Kalau misalkan di sini mah suka ada yang ngasih uang jajan atau apa dari sini, ada enggak? Ya, kadang-kadang. Ada, suka ada yang ngasih? Iya. Ada. Dari siapa orang-orang? Enggak tahu. Enggak pernah kenal. Oh, enggak ada. Kalau dari pejabat-pejabat dari sini enggak ada? Enggak. Ada. Cuman dari yang mobil berhenti. Ada. Suka ngasih. Berapa itu ngasihnya? Oh ada, suka ada yang ngasih tapinya ya, ada yang peduli tapinya banyak. Uang ada 20.000. Ada. Cuma Jumat doang. Jumat suka ada. Oh biasanya harinya Jumat doang. Kalau di hari-hari biasa nggak ada. Nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada. Ma kalau sehari-hari kan gaji cuma 1.700.000 ya. Emang nggak cukup? Cukup. Nggak cukup sebulan. Lalu terus makan sehari-hari dari mana, Ma? Oh, dagang sambilan. Dagang apa? Donat, kroket, mama. Oh, ada penghasilan. Berapa sehari-hari penghasilan? Kadang-kadang penghasilan dapat 100, Pak. Masih dapat ya? Buat belanja cuma sedikit lagi. Iya. Nah, itu jualan sama lagi kerja gini gimana cara ngaturnya, Mak? Ntar sore Mak bikinnya. Terus jualnya? Jualnya sama orang-orang itu dititip-titip. Oh, titip-titip. Berarti mah ngandelin itu sehari-hari? Oh, kalau gaji nggak cukup berarti ya? Gaji tiap tanggal berapa gajian? Gajian sampai tanggal, kadang-kadang tanggal 7. Tanggal 7? Tanggal 7, kadang-kadang. Telat nggak? Suka telat nggak gajinya? Nggak tentu. Kadang-kadang tanggal 7, kadang-kadang tanggal 5. Tanggal 7, kadang-kadang tanggal 5? Kadang-kadang tanggal 10, gajian. Gajian? Tentu. Nah, oke. Gajiannya buat apa itu, Mak? Kalau 1.700.000. Mak punya utang operasi. Punya utang juga? Waduh. Buat apa punya utang? Bang, tadinya jalan. Hah? Utangnya berapa? Operasi Bang Emok? Bukan. Operasi ini ATM kan di sekolah lain. ATM kan pakai ATM, Pak. Online? Online atau apa? Oh ada pakai ATM, gaji Mak. Oh dipotong murun langsung. Ya udah dipotong cuma sisa 200. Gaji Nak 1.700.000 gitu. Gimana? Pinjem duit buat naon coba ya, Tak? Nyao. Tadi Nak, waduh. Nyao puter-puter we. Jika Nama beli mobil ya, duitnya beli mobil jika nanya. Hah? Puter-puter we. Oh duitnya. Mobil. Iya. Boro-boro bapak anak beli mobil. Boro-boro. Bisi Mak kredit mobil diam-diam. Enggak. Motor ge dicabut. Motor dicabut. Kunaon? Tak kebayar. Tak kebayar. Oh, jadi tiap bulan udah berapa bulan itu kredit pinjam duit itu? Udah cuma 10 bulan lagi sih. 10 bulan lagi. Dipotongnya sebulan berapa? 1 juta. Gede amat, Mak. 1.450.000. Dipotongnya?
Terus gaji ini cuman merasakan segitu? 200? Iya. 200 lebih. 200 ribu. Oh. Buat apa tadinya minjem duit gede banget? Tahu, Pak. Berapa minjemnya itu? Minjemnya mah. Berapa juta? Tahu anak. Kalau oh, anak yang minjem? Iya. Ibu yang bayarin? Sama bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Oh, jaminannya pakai ATM ibu? Iya. Oh, ibu mah gaji pakai ATM itu, pakai di dinas gitu, di transfer gitu? Iya. Cuman ATM ibu di sekolahin. Sekolah biar pinter, murun. ATM-nya di sekolahin. Enggak, nih. Nanti saya pengen main ke rumah ibu, pengen ngeliat kontrakan. Bener enggak? Bener, demi Allah. Boleh saya main? Boleh. Pengen lihat, bisa emang ngebohong. Mau enggak percaya mama mama bohong, emang mama ngontrak. Ngontrak. Warungan ya Allah, Pak. Habis kadang-kadang dapat 15.000 sehari cuma es doang itu. Iya. Emang mama ngontrak. Ngontrak ya. Kebayar tapi ya kan? Ya, kata ge ngarong 2 bulan. 2 bulan. Bulan apa? Kemarin. Chamber kebayarnya. Aduh. Paruhnya sih emak. Jadi kalau kerja mah keliling berarti pagi, sore dua kali. Dua kali. Ya intinya mama kerja di gini dilekenin aja. Kalau bisa dilekenin sama Mark gawe naon coba. Yang ada yang baik ya doain yang baiknya. Ada yang enggak baik ya. Iya, sama juga doain. Iya. Nama iya, tapi selama ini dari dinas ataupun dari Pemda nggak ada yang merhatiin sama sekali ya? Nggak ada, nggak ada cuma memang nggak ada yang gitu dah. Nggak ada yang peduli maksudnya gitu. Kalau harapannya mak apa tuh? Kalau harapan mak? Ya, mamanya tetap aja nyapu Pak. Iya maksudnya harapannya mak kepada nih bupati atau wakil bupati harapannya apa? Merhatiin apa harapan? Bupatinya cuma belum doang. Iya. Belum kan? Iya, belum di cuma. Belum ini kali waktunya fokus. Belum sempat bisa doa. Siapa tahu nanti ya kan kalau dia ingat. Ya mudah-mudahan dia bisa ingat. Ya, sing. Kalau ingat kan mudah-mudahan kan mah diperhatiin. Mama juga doain dia biar rezekinya lancar. Biar sukses terus pejabatnya. Biar bupatinya ya peduli bukan sama mama doang, sama yang lain. Iya kan? Harapan kan yang kayak mama kan banyak, bukan mama aja. Teman. Ada? Ada. Kenapa dia? Ya mah, kadang-kadang nyapu, kadang-kadang muter, kadang-kadang nyapu. Kenapa? Tua. Jompo? Udah bongko. Oh, orang Kerawang, orang mana? Kerawang. Rumahnya asli di sini atau ngantrak? Enggak, dia mah punya. Enggak? Punya suami, punya anak tapi nya masih? Ya, lengkap? Oh, itu juga? Suami mah enggak ada. Enggak ada? Oh. Suami. Anaknya. Itu lebih? Iya. Apalagi itu mah anaknya agak stres. Oh, kenapa? Oh. Kasihan dia mah ya, lebih kasihan lagi ya. Ya minta diperhatiin berarti ya mak ya. Ada berapa sih totalnya mak yang ini kerja gini? Siapa tahu nanti ya kan kalau dia ingat ya mudah-mudahan dia bisa ingat. Ya sing. Kalau ingat kan mudah-mudahan kan mak diperhatiin. Mak juga doain dia biar rezekinya lancar. Biar sukses terus pejabatnya. Biar bupatinya ya peduli bukan sama mak doang, sama yang lain. Iya kan? Ya. Harapan kan yang kayak mak kan banyak, bukan mak aja. Ya, ada yang nenek-nenek ketua di belakang. Ada? Ada. Kenapa dia? Ya mah kadang-kadang nyapu, kadang-kadang muter, kadang-kadang nyapu. Kenapa? Sudah tua. Jompo? Sudah bongko. Oh, orang Kerawang, orang mana? Rumahnya asli di sini atau ngantrak? Enggak, dia mah punya. Enggak. Punya suami, punya anak tapi nya masih lengkap. Oh, itu juga. Suami mah enggak ada. Enggak ada. Oh. Suami.
anaknya. Itu lebih, ya. Apalagi itu mah anaknya agak stres. Oh, kenapa? Enggak tahu. Pokoknya agak stres. Kasihan dia mah ya, lebih kasihan lagi ya. Ya minta diperhatiin berarti ya, mak ya. Ada berapa sih totalnya, mak? Yang ini kerja gini? Aku ada 60. 60? 60 lebih ya, sama mak. Orang Kerawang semua? Rata-rata? Oh. Perempuan ada 16. Iya. 13 perempuan. Terus? Yang laki-laki banyak. Ya mudah-mudahan aja di nih saya ngasih nih buat mana nih kan kemarin di sana ya. Iya ya. Makasih ya, saya aja kalau ngasih kalau ada duit ya, ya. Kalau nggak ada duit mana dah ya, ya doain aja ya, ya. 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 Betul saya tambah itu apa iya kan mas mana kemarin nih kemarin saya lagi nggak punya duit ngikut-ngikutin saya kayak duitnya dari mana? Mau dikroek-kroek ya dompetnya dah kosong. Ya mana? Hah? Cuma kaituin bapak dikasih ya, ya ditampangin, diterima. Kalau nggak dikasih, mama nggak bakalan bersihin aja mama. Ah itu harus gitu, keren. Bagus, keren mah. Itu baru. Jangan pernah berharap belas kasihan dengan orang tetap ada yang ngasih, terima, kalau nggak ya kan? Oke, Mak. Nuhun, Mak. Thank you, Mak. Sehat selalu, Mak. Wih, keren, Mak. Ayo, Pak. Ah, Bapak bisa wae, ah. Mau ada. Eh. Dos. Enggak apa. Mak, namun enggak apa-apa. Ya. Sehat ya, Mak ya. Oke. Sehat, Mak. Bapak Coding ini. Saya rasa kenal Bapak Coding. Udah di close. Matiin aja.